Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Fat. Datang daripada Fat THC. Kalau nak tahu, Fat ni adalah salah seorang daripada tim The Haunting Cruise. Kisah yang bertajuk Prank. Basit dan Najib sangat suka menyakat kawan-kawan dengan menyamar seperti hantu. Mangsanya selalunya kawan mereka yang penakut, iaitu si Nas. Tidak pernah jemu mereka mengenakan kawan mereka tu. Pada satu hari, Najib dan Basit merancang untuk mengenakan Nas lagi dengan menyamar sebagai pocong pada waktu tengah malam. Pada satu malam, seperti biasa, Najib dan Basit akan mendahului masuk ke bilik mereka setelah selesai makan malam di Dewan Makan. Jam menunjukkan jam 11 malam. Nas masih lagi leka dengan siaran TV di bilik Riadah. Ketika para senior dan pelajar lain masuk tidur, ketika itu jugalah Najib dan Basit memulakan rancangan nakal mereka. Nas yang semakin mengantuk tersedar apabila terdengar suara Basit memanggilnya untuk ke biliknya. "Nas, kejap!" jerit Basit dari dalam biliknya. Nas yang tidak mengesyaki apa-apa lalu bangun menuju ke bilik Basit. Dalam keadaan mengantuk, Nas menolak pintu bilik Basit. "Astaghfirullahalazim! Allahu Akbar!" Laung Nas terkejut apabila melihat sosok seakan pocong di pintu bilik Basit. Nas berpaling dan cuba untuk lari. Namun langkahnya terhenti apabila dia terdengar suara Najib dan Basit mentertawakan dirinya dari dalam bilik. Nas memusingkan badannya dan menolak pintu bilik Basit. "Kurang asam garam korang. Nasib baik aku tak jatuh." Kata-kata Nas terhenti secara tiba-tiba sambil menunjukkan ke arah tingkap. Nas berlari meninggalkan Najib dan Basit terpinga-pinga. Basit dan Najib menoleh ke belakang mereka dan mata mereka tertajam satu lembaga putih, iaitu pocong berdiri tegak di tingkap bilik mereka. Apalagi lintang pukanglah mereka berdua lari. Keesokan harinya, Nas didapati demam. Begitu juga Najib dan Basit. Setelah sembuh, Najib dan Basit meminta maaf kepada Nas dan berjanji takkan mengulangi perbuatan mereka lagi. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini datangnya juga daripada Fat THC. Kisah yang bertajuk Lewat Pulang. Pada satu malam, Ana yang mengambil OT di kilangnya pulang agak lewat. Jam menunjukkan jam 12 malam dan Ana bergegas keluar dari kilang kerana jarak rumahnya yang agak jauh. Ana mengetap bibir kerana terpaksa pulang sendirian pada malam itu kerana housemate-nya pulang ke kampung, manakala yang lainnya bekerja pada shift malam. Ana menunggang motosikalnya dengan penuh berhati-hati. Walaupun dia tahu jalan yang bakal dilaluinya penuh dengan cerita mistik. Selepas hampir 10 minit menunggang motosikal, tiba-tiba satu makhluk berbulu melintas menyeberangi jalan dengan laju. Sas! Ana hampir melanggar makhluk tersebut, namun sempat menekan brek kaki
Ana yang berhenti di tepi jalan cuba menyambung perjalanannya. Namun, dia terasa dirinya kaku tidak boleh bergerak. Dari dalam semak, makhluk berbulu memerhatikan Ana dengan matanya yang merah memandang Ana. Ana ketakutan hingga pucat mukanya. Ana melihat makhluk itu seakan-akan ingin menghampirinya. Ana semakin ketakutan dan hanya mampu berharap seseorang menyelamatkan dirinya yang kaku tidak bergerak itu. Makhluk berbulu semakin dekat di tengah jalan dan bersedia menyerang Ana. Namun, nasibnya agak baik kerana sebuah kereta muncul menggunakan jalan itu. Pemilik kereta tersebut menghentikan keretanya setelah melihat Ana diam kaku tidak bergerak. Ana berasa amat bersyukur kerana makhluk berbulu tersebut tidak sempat mengusiknya. Makhluk berbulu itu memandang Ana sebelum menghilang di sebalik pelukar seberang jalan. Setelah menceritakan apa yang berlaku, Ana ditemani pemandu kereta tersebut meneruskan perjalanan sehingga keadaan selamat. Selepas peristiwa itu, Ana tidak mahu lagi mengambil OT sehingga pulang lewat ke rumah. Sekian.